Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Teknologi Teknologi Malam. Di sini saya hanya ingin membincangkan tiga aspek utama penghayatan etika dan peradaban di negara Malaysia. Yang pertama adalah aspek individu, yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah komuniti. Individu. Etika dan peradaban seorang individu terletak kepada cara pemikiran mereka terhadap sesuatu perkara yang mereka lakukan. Namun terdapat faktor yang mempengaruhi perbuatan seorang individu. Faktor yang pertama adalah faktor keluarga. Keluarga adalah institusi utama yang penting dalam perkembangan personaliti seorang remaja. Seorang individu yang telah dipupuk dan dididik dengan baik sejak kecil pasti akan memberikan pengaruh yang besar kepada tingkah laku mereka agar mereka menjadi seorang yang berakhlak mulia. Faktor yang kedua adalah faktor rakan sebaya. Rakan merupakan antara individu yang terdekat bagi kita. Setiap perbuatan rakan akan sedikit sebanyak dapat mempengaruhi sikap seorang individu. Jika seorang individu itu bijak untuk memilih rakan yang baik budi pekertinya, maka sikap dan perbuatan mereka juga akan turut menjadi baik. Faktor yang ketiga adalah faktor sekeliling. Faktor sekeliling juga antara pengaruh kuat terhadap pembentukan etika dan akhlak dalam diri seorang individu. Setiap perbuatan yang baik di kalangan masyarakat akan dapat mempengaruhi sikap dan perbuatan seorang individu itu untuk berubah menjadi lebih baik. Aspek keluarga. Institusi keluarga amatlah penting untuk memupuk dan menyemai tahap etika dan peradaban dalam kalangan ahli keluarga. Ibu bapa haruslah menjadi contoh teladan yang baik dengan menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik agar dapat dicontohi oleh anak-anak mereka. Ibu bapa juga perlulah berkongsi pengalaman hidup untuk dijadikan pengajaran supaya setiap kesalahan yang telah dilakukan oleh ibu bapa pada masa yang lalu tidak akan diulangi oleh anak-anak mereka. Ibu bapa juga haruslah tegas dalam mendidik anak mereka supaya ia dapat memantapkan lagi pembentukan akhlak dalam diri anak mereka. Seterusnya, aspek komuniti. Komuniti dapat membantu untuk memantapkan lagi etika dan peradaban di negara Malaysia melalui perbuatan positif yang dapat dicontohi oleh orang ramai. Nilai-nilai murni yang ditunjukkan oleh orang berpengaruh dapat dijadikan contoh teladan yang baik oleh setiap individu. Sebagai contohnya, Ustaz Abid Liu yang sering membantu golongan-golongan yang kurang berkemampuan sehingga beliau disegani oleh ramai pihak. Sikap terpuji ini haruslah diikuti oleh setiap individu di negara Malaysia bagi memantapkan lagi etika dan peradaban di negara ini. Selain itu, kita haruslah menghormati budaya dan adab resam setiap kaum. Sikap saling hormat menghormati ini adalah satu sikap terpuji yang harus dimiliki oleh setiap individu bagi mewujudkan negara Malaysia yang aman dan harmoni. Setakat itu saja tajuk pembentangan saya, Penghayatan Etika dan Peradaban di Negara Malaysia. Sekian, terima kasih.